acara bakar batu di Puncak Papua dihadiri Bupati Dandim ditembaki OTK. Kelompok bersenjata mengganggu acara bakar batu di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kelompok tersebut menembaki peserta dari kejauhan. Penembakan itu terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, Kamis 8 Juli 2021. Komandan Korem 173 PPB Brigadir Jenderal TNI Iwan Setiawan mengakui ada kontak tembak di Ilaga yang diawali gangguan kelompok bersenjata saat acara bakar batu. Acara bakar batu itu dihadiri Bupati, Komandan Kodim, Kepala Polres, serta pejabat dan warga di wilayah itu. Gangguan itu kemudian direspon anggota TNI Polri yang memang bersiaga dan tidak ada korban jiwa. Acara bakar batu itu sendiri dilakukan sebagai bentuk rasa syukur mulai pulihnya kondisi keamanan di wilayah itu, kata Setiawan yang dihubungin dari Jayapura seperti dilansir Antara. Dari laporan yang diterima, anggota TNI Polri mengejar mereka dan menyisir lokasi. Namun dia belum bisa memastikan kelompok mana yang mengganggu acara bakar batu itu. Ada kemungkinan yang mengganggu adalah kelompok Rekagak Terenggen atau kelompok Teri Mayu yang berada di sekitar muara, kata dia.